awal mula kita tatkala ikut penguburan salah satu saudara di sana ada kelakuan mati jenazah. Jadi kebetulan kita di bidang perkayuan, maka kita punya pemikiran daripada jauh-jauh cari peti jenazah kemana-mana di luar wilayah Mangunjaya, ya apa salahnya saya punya pemikiran saya buat agar masyarakat di lingkungan Mangunjaya itu yang terpapar ataupun membutuhkan peti jenazah ini lebih dekat, dan kali semakin dekat kan semakin murah transportasinya. Pemesannya sendiri kebetulan kita banyak jamaah di perumahan-perumahan, jadi teman-teman sendiri, bukan mereka berarti pesan, kita menyediakan. Kemudian ada tetangganya yang terpapar kemudian tinggal dalam suasana isoman gitu ya, kemudian butuh peti ya mereka ngambil kemari. Ya biasanya kalau dari saya gitu ya, saya punya di antara 1,2. Ya kadang ambulans sendiri ngambil kemari. Ya karena dia tahu, udah tahu ya peti di Pak Nabin sana. Iyalah, ambulans kemari ambil peti langsung ke lokasi yang meninggal.